Wulan, kamu apa kabar? Baik. Kamu makin cantik sih. Eh enggak, kamu ngebut aku kurusan sih. Iya kan aku diet, aku turun 5 kilo. Kenapa? Sengaja? Kenapa? Kamu makin cantik sih, Wulan. Canda, kan sehari kan baik-baik. Canda. Kamu baru mulai udah dikasih jam scare gue. tapi bener loh, itu drastis banget kamu turunnya loh asli. Itu dalam waktu 3 minggu doang. Itu gak boleh tau diet kayak gitu. Aku gak diet, makannya cuma sehari sekali. Terus workout doang udah, gak minum pil diet juga enggak. Jangan minum pil diet, itu nanti bakal jadi masalah baru malah. Kamu pindah kosa deh. Kamu sudah beralih sih. Apa? Dari bu dokter ke siapa? Mbak-mbak yang kamu kemarin ketemu. Bu dokter siapa sih beralih? Bu dokter siapa? Teman, semua teman. Kan aku kamu support kamu sama bu dokter soalnya. Kamu gak ngikutin YouTube aku ya? Gak terlalu, aku nonton FBP di YouTube aja. YouTube aja, oke. Kenapa kamu nge-support sama bu dokter? Kamu tahu alasannya. Awal-awal aku dihujat sama fansnya bu dokter, jadi sekarang aku support kamu sama bu dokter. Serius? Kamu dihujat gimana? Iya, ada yang ngomong kayak gini. Mending bu dokter kemana-mana dibanding ini. Gue bilang siapa juga yang mau sama Ari anjing. Kamu tuh kadang mereka yang menggiri waktu gitu, tapi mereka sendiri yang kebakaran jenggot, gak jelas. Emang begitu orang-orang sini, jangan ini, jangan ditangkepin. Kamu aja yang pernah ngirimin apa? Titip. Itu kepikiran loh. Kolornya Ari yang ngirimin botol anjing. Gak ada. Kenapa? Kakak kamu jadi yang besar gimana sih? Kenapa kamu mau? Ya gila itu orang gak jelas banget soalnya. Aku gak tahu juga dia pakai fake account kan. Kalau pakai akun asli sih, ya kita ajak ke kosan ya. Kamu kan tahu aku duta kosan. Jadi semua kalau misalnya ketemu aku, mau ke kosan. Gitu. Dengar lo semua, aku bercanda ya. Gak tau. Aku kemarin ngeliat story kamu ada masalah apa sampai ke polisi itu? Oh, di catcalling. Oh iya, catcalling terus gimana masalahnya gimana? Jadi kan itu depan-depan gang kosan aku itu ada mantan betel ayam. Oke, terus? Terus setiap aku lewat itu kan pulang main itu 1:30 atau jam 2. Jadi aku beli makan ke sebelah sana. Itu mas-masnya suka kayak kiu-kiu gitu-gitu terus. Beberapa kali aku balas, terus mas-masnya makin marah. Nah, kamu balasnya gimana hari maksudnya? Itu, apa, ngomongnya yang kenceng, kurang kenceng gitu. Oh, oke. Okay. Terus? Tapi pas aku udah jalan, makin marah. Ketolnya makin marah. Terus pas hari itu lagi capek banget, aku videoin. Pas aku videoin, kena tuh yang dia ngomong, 200.000 gitu. Akhirnya ditawar ngepet anjing. Gila, ulah 200.000. Kemarin juga 220. Anjing, gila. Kayak aja lebih mahal dari itu. Tau gak, gue ngelabrak itu kok bawa distrik gue, Ri. Gimana, maksudnya gimana? Itu kan video fullnya belum gue upload kan. Gue bawa distrik gue, dia nawar gue 200.000. Gue bawa distrik gue bilang, distrik gue aja lebih dari 200.000 harganya. Lo nawar gue 200.000, sopan gak? Disambil maka hancut. ada videonya gak? Boleh diumumin gak? Boleh dilihatin gak videonya? Nah, soalnya itu videonya 10 menit lebih. Karena videonya juga minta maaf lah. Jadi sini aku pilih konten. Upload, upload tempat aku, YouTube. Cari panggung banget. Aku kekurangan konten nih. Ah, Ari kan FYP terus. Gara-gara kamu, ini gue jalan-jalan nih. Pokoknya calon, pokoknya
Ulan itu salah satu FYP-nya Arega Setan Bayong. Asep Ari. Subscribersnya harus harap tenang ya. Bentar ya, aku mau rewind dulu tadi. aku mau screenshot tuh tadi. Tapi bener loh, gak kok. Kenapa? Kamu tuh asik banget loh asli. Kamu gak baperan gitu ya. Terus kamu juga friendly banget. Friendly-nya semua orang diajak ke kosan. itu setiap bercak beda orang ya. Eh, anjing sih, sumpah aku enggak pernah ke kosan. Aduh ya Allah. Kenapa? Sebenarnya aku enggak pernah bawa cowok. Kemarin DM aku, Rik, pernah Rik, song. Bagongsnya mengiring opini. Emang lo followersnya orangnya sama-sama. Kamu sekarang kosannya pindah ya? Iya. Kenapa pindah? Pindahnya cuma kemarin kan di lantai atas, ini lebih gede. Gak kelihatan lebih gede. Malah kamu pas kurus makin kecil. Jadi kalau ini berubah, tapi belakang lain berubah. Dan naik masih oke. Oke. Okay. Oh, ini apa namanya? Lebih gede. Kenapa kamu milih lebih gede? Kan kamu sendiri juga. Kan aku sama teman aku. Kenapa kamu enggak ini apa namanya? Kredit rumah aja, sayang. Kamu bayarin. Eh, berapa sih itu kosannya, guys? 3 ya? 3. Oh, 3 lumayan. Naik yang bawah. Di sini 4. Enggak. Iya. Aku kan bayarnya pakai ini, jadi kalau bayar kosan bapak kosannya aku tarik sini, terus? Boleh pak, gitu, pakai saya. Terus? Bukan ya, kalau mau pasti nanti lo potong lo buat titik pak, paham? Kamu tuh salah satu penolong YouTuber. Mau ketemu nggak? Ayo. Kapan? Lo bisa? Aku takut dibungkus. Jangan bungkus aku ya. Gak paling kita apa? Netflix and Thor. Gak. Kamu berani-beraninya cuma di layar doang. Jadi aku pengen cobain pakai gitu. Gimana sih Ari itu sebenarnya? Aku ya. Yuk. Kamu ke rumah Aura pakai sandal jepit itu beneran? Beneran? Kamu nonton gak? Aku nonton TikToknya Auralnya. Aku dibully sama orang-orang gara-gara sandal jepit. Iya, ada yang komen. Karena ya tukang kebunnya bisa diajak masuk. Lihat bang. Parah ya. Soalnya itu aku kan mendadak kan, aku gak ada rencana sama sekali kan. Terus tiba-tiba ya Aurel lagi live streaming, aku juga live streaming. Aurel nontonin aku. Oh, itu benar-benar hari-hari itu? Iya, emang kita ada settingan, ada. Atau banyak orang yang bilang, settingan lu bang, untuk Aurel udah rencana. Enggak ada sama sekali. Memang itu benar-benar bercanda. Jadi Aurel bilang, mau disuapin gak ini, apa namanya, tau crispy? Aku bilang, yaudah, tapi aku kesana ya. Aku datang kesana, tapi suapin ya. Dia bilang hatinya, yaudah sini. Sherlock mau dia berangkat langsung buru-buru. Keren. Dan kita baru namanya gentleman, gak banyak bacot. Gak banyak bacot bro, cowok tuh jangan bacot ya gak, langsung Netflix and Tot. Jom, kamu sekarang gimana? Udah punya pacar? Ya, kamu ada yang diseriusin, serius gak satu? Anjing, gue aja masih 17 tahun serius, bapak lo serius. Ini bapak lo gue ganti, anjing. Tapi kan paling, kamu ini apa namanya, berteman aja sama mereka-mereka itu atau pacaran? Berteman?
Oh, berarti enggak mau nyari pacar. FWB. FWB-nya doang kan? Itu mah gampang re dicarinya. Iya, FWB berarti. Iya, oh, kamu FWB berarti. Kalau hanya sekali pakai itu bukan FWB ya? Itu apa tuh? Itu nyicip. Itu gara-gara kamu virus aku naik langsung. Emang iya, aku belum buka YouTube kamu. Bisa buka YouTube aku enggak? Tadinya berapa virusnya? 3.000, sekarang udah 4.000. Entar lagi virus aku langsung bukan meledak lagi di muncrat. Hai pilih-pilihku. Ya udah, makanya kamu kalau misalnya keluar pakai pakaian yang bener dong. Di itu bukan masalah pakaian, emang orangnya aja. Pas hari itu pun aku pakai pakaiannya bener. Pakai apa? Kalau kayak gini mah. Kamu kalau depan rumah lewat aku juga aku. Gelo ajari. Ya kamu kalau pakai kayak gini lewat depan aku juga aku catcalling. Biasanya aku tutup kayak gini. Sat, kita lewat. Tetap tadinya menonjol. Sat, sat, sat. Iya, harus di nerf ya. terlalu OP itu, terlalu harus di nerf. Ulan, kamu ketik ini dong. Di live chat kamu ketik apa kayak gitu biar pada kenal sama kamu. Kan kamu udah jadi simpanan aku sekarang. Ya udah, mana Mini Cooper? Nanti aku Desember kan aku ulang tahun, jadi kamu bisa Mini Cooper ya. Mini Cooper. Ya udah, tapi yang hot versi Hot Wheels itu ya. Goblok. Ya kan aku bisanya beli itu. Aku udah bikin akun. Aku mau komen. Iya, komen dong makanya. Komen. Mana nama kamu apa? Wulandari, kasih foto dong. Ah, elah. Ribet Ari ah, kepas. Pakai foto biar aku tahu. Aku fotonya gini ya. Iya. Foto dulu lah. Oke. Okay. Kita aja kali ya. Masuk. Belum beri sabar. Ari terakhir ngewe kapan? Gak inget ya. Malaysia. Kok telat responnya sih? Gak inget ya. Kemarin. Kamu kapan? Gak tau. Hah? Gak tiket tau. Apa tadi sebelum main TV? Goblok. Ari mah. Jangan kayak gitu, Ri. Apaan? Aduh, 4.000 orang. Nanti ayo kira-kira terus. Ayo udah libur mewah. Ayo kemarin mens. Ini sekarang juga lagi mens. Ini lagi libur mewah. Udah berapa Korea yang udah kamu bohongin? Iya, aku gak pernah bohongin orang Korea. Terus ini udah kamu baca, udah kamu deketin. Aku gak pernah deketin, Dri, aku yang dideketin. Aduh gimana dong, omongan oke. Jijik banget. Tapi kamu kalau seandainya disuruh pilih, kalau kamu memang harus berhubungan serius, mendingan sama Korea atau Indo? Kayaknya Indo deh. Kenapa? Karena gak bisa menjamin sih, dua-duanya bisa melakukan hal yang terdirikan juga. Cuma karena aku udah seringnya ketemu orang Korea, jadi kayak Indo aja. Bangsat. Kadang-kadang bangsat anjing. Bangsat kenapa? Waiters di restoran itu aja tuh kalau misalkan lewat tuh kayak ada yang iseng ping gitu. Ngapain? Apalagi, iya, apalagi Koreanya udah lama di Indonesia udah pasti ladak. Ladak apa sih? Ladak apa sih ladak tuh? Ladak itu kayak ngeselin gitu loh. Oh, cabul. Mm-mm. Oh, oke. Okay. Mm.
Tapi kamu kalau seandainya punya pasangan yang penting buat kamu, dia apa? Dia harus seperti apa kalau dia kalau punya pasangan? Dari komunikasi kah dan misalnya? Komunikasi. Ya berarti enggak cocok dong sama Korea dong. Enggak cocok dong. Kan beda bahasa. Beda bahasa, dan orang Korea itu yang aku bilang dia tuh formal banget. Formal gimana? Kamu tau gak chattingannya aku sama orang Korea itu kayak gini? Kamu sudah makan? Sudah. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Oke. Okay. Sudah lah. Bahasa dijawab apa? Karena aku belajar bahasanya, jadinya belajar bahasa baku kan. Kamu ngomong bahasa apa sama mereka? Bahasa Indo? Bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga kan nggak jadi terbatas kan ngomong. Bahasa Inggris pun juga terbatas ngomongnya kan, apalagi bahasa Indonesianya dia gitu. Lucu deh ya, mereka kalau ngomong bahasa Inggris. Kenapa? Saya kalau pesan Aisyu ada e ya. Aisyu. Aisyu apa sih kan katanya? Dia orang Malaysia kali. Terus akhirnya Ari sampai subuh kemarin di rumah siapa? Aurel. Aku berangkat dari rumah sekitar jam 11 kalau gak salah ya. Kamu nonton live stream kamu gak sih? Jam 11, jam 12 lah. Habis itu nyampe sana, ya sampai jam 4 aku baru pulang, setengah 4. Gak nyangka loh aku itu di apa namanya, di treat dengan baik sebenarnya. Lucu dia tuh, suka aku liatnya. Lucu ya? Gemes ya? Mungil. Kamu juga udah mulai mungil. Setan, berarti aku dulu gendut gitu maksudnya. Kalau aku gerobak, pesan kamu gimana? Masuknya gak bisa sembarangan. Kamu gak usah takut-takut aneh-aneh, kan aku kan live streaming, jadinya gak bakal aneh-aneh. Kamu yang harusnya takut aku aneh-aneh. Tuh bisa. Kamu nggak kamu lagu ini di EW paksa. Lagu siapa? Guys, ada yang tahu nggak lagu itu? Ya udah, sudah pesan kamu, pesan aku. Kani. Itu kan udah pernah kontennya sama siapa? Anin siapa? Oh, Anin, kenapa? Kan waktu itu kesitu kan? Jadi udah pernah, jadi cari yang lain, suasana baru. Oh, suasana baru, oke. Di mana ya? Kempinski. Di Uniqlo, di Uniqlo. Oh, masih belum ini, masih belum terwujud. Kamu masih ingat emang? Ingat lah. Aku masih ingat kamu apa namanya, pengennya kamu ngapain di Uniqlo kan? Iya. Di ruang fitting room kan? Sama manajer Uniqlo kan? Kok manajer Uniqlo? Sama siapa dong? Sama siapapun. Oh, siapapun, oke. Terus kalau misal kalian lama di dalam, di gedor-gedor gimana? Jangan berantem lah. Udah kecil kayak gini juga. Udah gede dong. Sudah kecil gimana? Ya, maksudnya kamu udah kurusan sekarang, tenaga juga kurang. Anjing, Rih. Aing masih bisa, aing masih bisa boxing, aing masih bisa 13 kali sehari bisa. Kamu boxing? Kamu? Di kasur. Gak beres sih sebenernya. Hari mau, ayo nih kita minum. Enggak, aku enggak minum. Soju ya? Itu soju murni ya? Masih ada. Kamu kalau minum itu dicampur gak? Enggak lah. Murni kayak gitu maksudnya. Ada ini. Sekarang kamu lagi minum? Tadi satu botol udah habis, dua, satu botol setengah, habis ini kemarin. Kok kamu gak mabok?
bisa emang minum harus mabok. Enggak, maksudnya kamu satu botol kan lumayan agak banyak, kenapa enggak? Satu botol, bekasan kemarin satu botol. Cuma botol segini. Ya. Emang kamu enggak tergoda melihat kasurku yang cantik ini? Aku, tergoda sih. Enggak. Ewe, paksa. Ya udah, saya lupa. Enggak, hari bercanda deh. Tuh, kan bercanda, aku seriusin bercanda. Dibilang aku bercanda, kamu serius. Gimana sih? Isi-isi aja. Jam 2 ya, aku mau ini, ada pekerjaan. Kamu mau kemana? Tidur, menjaga pesan. Guys, gue off juga guys ya, soalnya gue ada yang harus dikerjain, oke? Okay? Makasih banyak. Yaudah, aku skip dulu Ulan ya. Thank you ya. Yuk, bye-bye. Bye-bye Ulan, sampai ketemu lagi.